depan lu masih kalah sama masa depan rapat. Hijau daun, oke. Hijau daun, boleh. Pasar modern utama. Mana suaranya lebih keras lagi? Wow. Kurang keras sekali lagi. Yeah. Yeah. Dan sekarang kita ada di Pasar Modern Mutiara Karawaci. Yes. Rame banget. Wah, ini gokil banget. Ya. Makan kuaci sambil ada yang ngerayu. Cakep. Karawaci, I love you. Yeah. Kasihan si Andres, tangannya sakit nih siapa ya tuh. Ini belum Andres. Ada tukang urut juga di daerah Karawaci nih, ini kasihan. Coba, Andres tangannya, Andres lagi dicangkok, tangan lu lagi dicangkok. Bukan, emangnya tanaman. Kasihan, bukan. Pak, jadi kita lagi buka koin untuk Andres. Nah iya, kehalang dana. Andres ada operasi, tapi gak ada dana. Iya, gak ada. Kasihan. Ada. Jadinya ke ya, tukang pijat yang seadanya. Iya, gua udah bilang sama Andres, kalau diurut lama mendingan dilas. Emangnya besi. Emangnya besi. Makanya tangan digunakan hal-hal baik. Iya. Ini sekarang lu suka goda-godain cewek, gua denger ya. Tapi kok godain cewek gak kualat. Dulu sebelum nikah, sekarang abis nikah mah. Udah enggak ya? Gak ketahuan. Lu bagaimana? Nah nih, keseruan kita hari ini juga bisa dilihat di RCTI Plus. Nah, satu aplikasi semua hiburan. Oke, ini udah rame banget. Kita mau undang juga nih, kita mau undang yang keren-keren. Yang tadi udah nyanyi bareng kita undang lagi. Dide Hijau Daun. Dide. Juga ada Roni Aida. Ada Pati. Ada Pati. Dan juga Daniel Patinama. Halo, halo, halo. Roni. Gokil, keren. Ini Fatin yang seneng foya-foya. Fatin, foya-foya. Kalau ngelihat Roni tuh kayaknya cerah Daniel, banget mukanya. Kayak masa depan kita berdua, tau gak sih Ron? Cerah banget. Ah, lu secerah-cerahnya masa depan lu masih kalah sama masa depan rapatan. Iya lu. Audi gak usah terlalu banyak ngomong. Apa? Percuma nge-host capek-capek masih lebih kaya Rayanza. Oh iya benar juga. Dayat, bisa gak lu gak ngalangin prompter? Iya. Lu jangan ngalangin lu Dayat lu. Langap plongo aja lu depan prompter lu. Kita pengen sapa semuanya, gimana kesibukan sekarang? Kalau Dide lagi ngapain aja bersama Hijau Daun deh? Hijau Daun udah berubah jadi hijau lumut. Kemarin lama, sekarang udah tampil terus. Iya, amin. Alhamdulillah baru aja rilis single terbaru juga. Wiss. Terus itu ada beberapa rangkaian manggung juga. Oke, okay. Single terbaru judulnya apa? Bertaruh Rindu. Nah, lihat ya. Kalau Fatin lagi sibuk apa? Fatin kemarin covid, Fatin hemat. Sekarang udah bisa boya-boya lagi, udah banyak ngomongnya nih. Udah gak kompil. Singlenya baru. Bener banget Bayu, baru rilis single. Judulnya apa Fatin? Menjelang Pagi. Menjelang pagi. Ayo Dewi tahu gimana lagunya? Lu katanya suka banget. Yang tadi. Depannya kan. Bener, ada itunya. Bayu tahu sih. Kalau Daniel gimana? Daniel. Kalau kesibukannya sekarang tuh lagi mau proses single terbaru sih. Oke. Daniel, sibukannya proses single baru. Kirain sibuknya mengukir masa depan kita. Ron, gimana Ron? Kalau aku puji Tuhan masih ada, setelah Idol ini ada off air. Ini semuanya punya single baru, teman saya ini kapan single barunya udah lagi? Udah pernah, cuman saya belajar dari kesalahan. Si Andres lihat, si Andres. Pakai sunblock. Kentang. Lagi lu pakai sunblock lu. Bening banget muka lu. Andres mukanya bening banget ya. Aku harus dicuci.